Viral video diduga Syahrini glendotan ke mantan pacar, candaan hilang keperjakaan bikin geger. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Syahrini kembali diterpa isu video lama seorang wanita yang bersikap manja dan bercanda telah membuat seorang pria hilang keperjakaannya. Ia terseret lantaran kemiripan suara dan jargon airport situation. Sosok Syahrini masih banjir cibiran soal masa lalunya. Istri dari Reino Barak itu diterpa isu pernah pacaran dengan seorang pria yang diduga bernama Hans. Terkait rumor tersebut, beredar video sosok diduga Syahrini bersama pria yang diisukan sebagai mantan pacarnya. Dalam video yang disensor tersebut, sosok bersuara mirip Syahrini sedang ngobrol manja dengan seorang pria. Hihi, seru sosok bersuara mirip Syahrini, mainan handphone, kata sang pria. Yang penting aku kan gak hilang, kata sosok diduga Syahrini, hilang perjakannya, canda sang pria. Sama aku, ayang ganteng, yap yap yap, terus seru sang wanita yang tampak menggelendot dengan manja. Di video lain terkuak pula sang wanita sempat kembali bercanda manja. Yang menarik, wanita itu memakai jargon yang biasa diucapkan Syahrini, airport situation, ketika ngobrol dengan sang pria. Didorongin lagi sama dia, asyik kita mau ke Iceland, seru sang wanita yang rupanya duduk di troli sambil didorong seorang pria. Dia memang pemalu kalau kena kamera, airport situation, ya kan? Usai video itu beredar, sejumlah netter langsung heboh melontarkan sindiran. Mereka membahas soal candaan hilang perjaka hingga mencurigai Syahrini hilang perjaka sama ATM. Ya kan biar yang soleha dan merasa difitnah bertubi-tubi, ampe klarifikasi tapi gak ada yang percaya dan gak ada yang nanggepin. Ujar netter, wanita manja paling soleha, paling taat sama akidah seorang perempuan yang pandai menjaga marwah. Hingga saatnya tiba, seru netter. Sebelumnya Syahrini sempat membantah soal kabar pacaran dengan Hans. Mr. H siapa? Aku tidak punya mantan yang namanya H, kata Syahrini. Tapi di sisi lain beredar isu kalau Syahrini patah hati pada Hans. Ia sempat dicurigai membuat lagu Cintaku Kandas untuk sosok Hans. Tak lama sesudahnya beredar rumor kalau Syahrini menikahi Reino sebagai bentuk pelarian cintanya yang kandas dengan Hans. Pasangan konglomerat Syahrini dan Reino Barak mobilnya dikawal saat melewati jalanan macet di Jakarta. Syahrini dan Reino Barak adalah pasangan konglomerat saat melewati jalanan Jakarta sampai harus dikawal. Seperti yang diketahui, pasangan Syahrini dan Reino Barak memang bergelimang kemewahan. Mulai dari mengenakan pakaian mahal, traveling ke luar negeri, makan di tempat mewah, dan masih banyak lagi. Menjadi pasangan selebritis dan konglomerat, Syahrini pamerkan protokol ketat saat dirinya dan Reino Barak sedang dalam perjalanan. Kedua kakak Syahrini tersebut bahkan sampai harus dikawal untuk sekedar menembus padatnya jalanan kota Jakarta. Maklum saja keluarga Reino Barak memang dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Dia menikah dengan Syahrini yang merupakan seorang penyanyi dengan bayaran yang mahal.
Untuk sekedar pergi keluar rumah saja, dilansir melalui unggahan story di akun Instagram pribadinya, keduanya sampai memerlukan pengawalan. Tampak dalam video berdurasi beberapa detik tersebut, Inces memamerkan situasi iring-iringan mobilnya dengan petugas. Dia lantas menuliskan suasana hari itu yang sedang pagi. "Good morning," tulis Inces. Bukan jadi kali pertama, sebelumnya Syahrini juga sempat menunjukkan situasi serupa saat pergi dengan Reino Barat. Biasa tampil mewah, Syahrini kepergok lepas keglamuran kala menunggu Reino Barak pulang kerja. Wajah aslinya tuai sorotan. Sejak menikah dengan anak konglomerat Reino Barak, kehidupan Syahrini kerap menjadi sorotan publik. Meski kini sudah tak aktif lagi menjadi penyanyi di dunia entertainment, namun Syahrini kerap membagikan kegiatannya di media sosial. Sejak dulu, Syahrini sudah lekat dengan keglamoran dan juga kemewahan. Mulai dari penampilannya, gaya hidupnya, sampai hunian Syahrini terlihat berbeda. Sejak dinikahi pengusaha, ia juga kerap pilih benua. Selain dikenal hidup mewah, Syahrini juga dikenal sebagai sosok yang sangat memperdulikan penampilannya. Namun tak seperti biasanya, beberapa waktu lalu penampilan Syahrini justru berbeda dari biasanya. Kali ini Syahrini terlihat tampil lebih sederhana ketika menunggu suaminya pulang kerja. Melalui unggahan Instagram stories, ex rekan duet Anang Hermansyah itu terlihat tetap anggun. Ia tampil dalam balutan busana bernuansa warna monokrom. Berada di rumah, Syahrini nampak duduk di kursi meja makan. Sembari menyantap puding, ia nampak mengenakan baju lengan panjang, motif strip model turtleneck. Baju atasan tersebut dipadukan dengan celana legging panjang berwarna hitam. Tak hanya outfitnya saja yang simple dan sederhana, gaya rambutnya juga tak kalah mencuri perhatian. Tak stylish, Syahrini hanya menguncir rambutnya seadanya. Namun ia tetap menjaga penampilannya dengan polesan make up.